Sukar untuk menentukan bila perbicaraan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan bermula. Menurut pakar undang-undang Profesor Rahmat Mohamad, kerjasama utuh antara negara adalah faktor penting yang akan menentukan perbicaraan yang telus, menyeluruh dan adil. Memanglah ada maksim undang-undang yang mengatakan justice delayed is justice denied. Tetapi kes-kes yang besar seperti ini selalunya akan memakan masa yang agak panjang. Sekiranya kes itu mempunyai elemen-elemen international, kerana ia melibatkan bukan satu legal system sahaja. Dia akan melibatkan beberapa sistem undang-undang yang berbeza. Sistem Commonwealth, sistem bukan Commonwealth. Kemudian dari segi jurisdiction, ya. Siapa yang negara mana yang mempunyai jurisdiction, umpamanya dari segi mendapatkan bukti-bukti, itu ada juga adalah merupakan satu cabaran, kerana mendapatkan bukti bukanlah senang kalau di luar negara. Dan memanglah banyak tenaga, masa dan juga kepakaran yang terlibat.